Yomers, kita lagi ada di acaranya No Box. Hari ini kita ada di Cubic 2 hari, 20 sampai 21 Januari. Kalau ini tayang nih bentar lagi, jadi Yomers masih punya waktu buat bisa datang besok satu hari lagi. Nah, kita nanti kita akan review, Om Dimas akan kasih lihat apa aja sih yang ada di acara ini. Ini ada sekitar 55 seller. Ada beberapa komunitas besar, JDM Mania, komunitas Dakes Tangerang, Kodita, sama ada IMGT juga. Jadi buat teman-teman ada lomba balap, kita ada lomba fotografi, diorama, semuanya bisa ditemuin sih. Dan banyak seller-seller barang dari premium sampai yang barang-barang lama, lawas, semuanya ada di sini. Oke, okay? I was bad like Mike. We'll be right back.
Ini ada dua komunitas yang lagi berkembang banget di dari Jedemannya dari tahun berapa ya? Jedemannya dari 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun lalu ya? 2 tahun yang lalu. Dan komunitasnya cukup lumayan berkembang lumayan, banget iya. Ya. So, makanya kemarin saya ngomong juga sama Bro, yuk Tangerang kita libatin gitu. Nah, kira nongol komunitas ini Kodita baru kenal juga. Ini dengan Om siapa? Saya Regis Om. Om Regis dari Kodita. Dari Kodita. Ini Om Bung Landak. Bung Landak. Oke, okay, so
menurut kalian gimana dunia diecast sendiri di, dari kacamata komunitas ya? Iya. Kan biasanya kita ngobrol ini dari kacamata seller atau buyer atau kolektor, ini dari komunitas sendiri menurut Om gimana? Coba dari Om dulu deh. Saya karena emang suka Jepang kali Om ya, jadi emang lebih kayak JDM ya. Karena emang dulunya banyak film kartun, terus lebih ke mobil Jepang, jadi ya seru aja gitu, kayak custom-customnya juga LBW kita. Kebetulan juga Om Regis kan suka custom, jadi kita kayak sehati tuh, jadi Om request ini dong, pesen ini, langsung sama dia dibikinin custom, jadi terus bikin kayak bikin keluarga juga, circle juga kan, jadi ngaruh juga tuh ya. Itu yang penting sih, jadi nggak cuma jual beli cuan aja, tapi ada satu relasi ya, maksudnya kayak gitu gitu penting. Kalau menurut Om sendiri gimana? Ya, Kodita dulu berdirinya sejak kapan? Coba. Berdiri ini mau 2 tahun nih. September ya kalau salah. September. Asal mulanya gimana tuh bisa, yuk kita buat yuk gitu? Apa karena tadinya ngumpul-ngumpul baru? Sebenarnya kita cari wadah yang satu frekuensi lah, yang daerah Tangerang dulu. Mulai dari yang deket dulu lah ya. Ya nggak terbatas di entah itu JDM atau apa, yang penting kita ngumpul sama ketemu sama Bu Wanda. Oke. Oh jadi sebenarnya you guys Om di Tangerang juga? Iya. Nah itu Om Rudy ya kalau nonton ya, kemarin sempat bilang aduh Tangerang ada, ini ternyata Tangerang komunitas langsung dua gitu kan, yang sedang lagi berkembang gitu. Nah dari kacamata kalian nih, dunia diecast ke depan ini tahun ini gimana? Wah kayaknya lagi emang mini scale ya, lebih ke lagi hot-hotnya itu. Hot-hotnya mini scale, oke. Okay, ya. Setiap dramanya teman, juga banyak ya. Iya. Yang berat dramanya. Ini setiap nanya ke teman-teman, wah ngebahasnya mini scale terus. Iya. Detailnya kan cakep banget tuh Om. Aduh. Lu lebih ke mini scale apa ke diecast? Lebih ke diecast. Kalau barometernya lebih ke mana? Lebih ke diecast custom sih ya, lebih lebih ke custom lebih ke custom, lebih nikmatin proses itunya tuh Om. Dibikin jadi beda-beda ya. Kalau Om sendiri sama, karena saya emang spesialisnya di custom ya Om ya. Jadi emang tadinya saya tuh ya karena lagi rame-ramenya gorengan nih, saya pikir karena saya susah nyari rame-ramenya gorengan ya, saya susah nyari, kita bikin gitu, jadi penjual gorengan aja. Kita bikin, kita custom sendiri, yang sekiranya susah dicari kita custom. Oke, so ini jadi Nobox, ucapin terima kasih juga buat teman-teman dari komunitas. Seru-seruan nanti kedepannya juga di acara Nobox-Nobox berikutnya, support lah ya, saling support kita. Terus, terima kasih loh Om, udah diundang. Kita dapat apresiasi. Ini tahun ya, waktu pas ulang tahun Kodita, kita emang spesial buat emang orang-orang spesial, jadi kita kasih. Okay, jadi Nobox, Omek. Dapat ini nih guys tuh. Teman tipis-tipis dari Kodita. Yeah, raup nih raup dari Kodita sama JDM-nya. Mantap. So, ini kayaknya kalian juga bikin sesuatu kan? Ada yang di sini ada ini enggak kegiatan-kegiatan yang ada, buat komunitas enggak? Ada raup. Raup juga. Tuh guys, besok enggak datang sih gila loh orang kalau enggak datang. Langsung aja ke booth komunitasnya, yang mau siapa aja boleh join ya. Boleh. Siapa aja boleh join, terus yang penting enggak rese. Enggak rese. Dan yang pasti buat teman-teman semua nih yang nonton, if you masih takut buat jadi kolektor atau mau jadi penjual dan lain-lain, masuk dulu ke komunitas. Mungkin ada banyak kakak-kakaknya nih, cie, kakak-kakak Om ya, yang lebih bisa ngasih tukar pikiran dan yang lain-lain. Sebelum nyemplung ke jauhan nanti nyesel gitu kan. Saya mau bilang main diecast nggak pernah nyesel. Oke, terus ada 1-2 kata nggak Om buat Nobox? Buat Nobox, oh ya, makasih banget nih Om ya, kita udah diundang kesini nih. Kalau Om Brody mah diundang terus, nggak mau datang. Om Brody masih sibuk ya? Sibuk, bos masih sibuk. Ya, terima kasih Nobox ya buat sama-sama Om, kita udah diundang. Mungkin kedepannya kita support terus lah ya. Support persiapannya juga mungkin lebih matang. Direkam nih, support terus. Dari Om sendiri gimana Om? Ya, terima kasih buat Nobox, buat Om Rudy juga yang ngasih kesempatan buat Kodita baru berkembang banget. Kedepannya jangan lupa ajak Kodita lagi ke rumah. Siap. Oke, thank you guys buat supportnya, dan buat teman-teman masih bisa datang sampai besok ya kalau mau. I'm a lunatic, standing in the dark room, dusting off a broomstick, still coming cold with the
Thank you.
Alright guys, so jadi udah kita lihat ya, muter ya. Jadi jangan nyesel kalau sampai nggak datang. Event ini cuma sampai besok, sampai hari Minggu doang, jam 9 malam. Oke, jadi jangan ragu langsung nge-drive ke Cubic BSD. Kita adanya deket satu lantai sama Multi Toys. Oke, tinggal cari aja. Banyak anak-anak diecast, banyak. Gua rasa sih ntar malam bakalan gila sih, bakalan rame di sini. Oke, hari ini sampai besok, ditunggu. Peace. I'm out. Salam guys, omis.